Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari dan mengkaji hadis yang ke-18 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang secara rutin kita pelajari di majelis kita ini. Kita sekarang akan membahas, mempelajari dan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis ke-19. Hadis ke-19 Al-Hadith At-Tasi' Asyar An Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah wa'alam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bishay'in lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Artinya, dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah,
apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena atau pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat selain riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini cukup panjang, berisi banyak hal yang sangat penting, yang sangat pokok, yang berkaitan dengan masalah keimanan, masalah adab dan lain sebagainya. Karena itu para ulama memberikan penjelasan tentang kedudukan atau urgensi hadis ini. Umpamanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan hadis ini memuat pesan-pesan dan kaidah-kaidah yang sangat penting. Pesan-pesan dan kaidah-kaidah yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kemudian sebagian ulama lainnya mengatakan, saya merenungi makna hadis ini, saya kagum dan hampir tidak sadarkan diri, karena sungguh sayang sekali bagi orang-orang yang tidak memahami hadis ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, penulis kitab Al-Wafi salah satu kitab yang menjelaskan hadis ini memberikan penjelasan bahwa hadis ini memuat hal-hal yang begitu prinsip dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian nanti yang tidak kalah pentingnya adalah hadis ini memuat masalah takdir, keimanan kita kepada takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita coba mengambil mutiara-mutiara, pelajaran-pelajaran berharga dari apa yang dikandung oleh hadis yang baru saja kita baca.
Pengarang kitab Al-Wafi menjelaskan kalimat per kalimat. Imam Ibn, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, suatu ketika aku berada di belakang Rasulullah, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kalimat ini adalah pada suatu waktu atau pada suatu hari, pada suatu ketika aku mengendarai hewan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakiban khalfahu ala dabatihi. Jadi rupanya berjalan beriringan. Ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di atas binatang tunggangan beliau. Kemudian perkataan Nabi, ya gulam. Ya gulam ini tadi diterjemahkan dengan hai anak muda. Nah, kata-kata gulam itu disebutkan adalah anak yang usianya semenjak bayi yang baru saja disapih oleh ibunya, diberhentikan menyusu oleh ibunya sampai berumur sekitar 9 tahun. Itu bahasa Arabnya sobi, gulam. Kemudian penulis kitab ini menjelaskan pada saat itu umur Ibnu Abbas adalah sekitar 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat itu adalah nasihat. Beberapa nasihat yang bermanfaat untukmu. Nasihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Ada beberapa nasihat. Nah, yang pertama adalah ihfazillaha yahfazka. Yang arti harfiahnya ihfazillah itu artinya jagalah Allah. Ya. Menjaga Allah. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Nah, apa arti menjaga Allah? Apakah Allah perlu dijaga? Jagalah Allah. Ihfazillah. Ihfaz itu artinya jaga. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Kalau Allah menjaga kita, iya. Allah menjaga kita sebagai makhluknya.
karena Allah maha menjaga, Allah maha memelihara. Ini nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, penting untuk kita pahami, kita belajar. Menjaga Allah. Ada lagi kalimat, membela Allah. Ya. Atau membela Islam. Aksi bela Islam. Islam itu perlu dibela enggak, Pak? Nah, Bapak dan Ibu, ini penting untuk saya sampaikan. Karena ada sebagian kelompok atau sebagian orang yang ingin menyebarkan racun. Ya, ingin menyebarkan racun di tengah-tengah umat Islam. Racun itu kalau bahasa agamanya syubhat. Syubhat. Syubhat itu Bapak Ibu termasuk fitnah. Nah, fitnah dalam bahasa agama, bahasa Arab, bahasa Quran, bukan bahasa Indonesia. Saya ingatkan kembali, fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sejak berabad-abad yang lalu, lebih daripada 14 abad yang lalu beliau mengingatkan kita tentang bahayanya fitnah. Para ulama kemudian mengatakan fitnah itu ada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian mengerjakan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Nah, fitnah. Jadi fitnah ini bukan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia fitnah itu apa arti fitnah, Pak? Tuduhan tanpa bukti. Tuduhan yang tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta, itu fitnah. Nah, dalam bahasa Arab fitnah tidak seperti itu. Kalau menuduh tanpa dasar itu dusta. Jadi nanti di dalam agama ini ada beberapa atau dalam bahasa Indonesia kata serapan, ya, dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab yang tidak sama dengan makna aslinya. Contoh fitnah. Nah, fitnah dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda. Dulu kita telah mempelajari hadis tentang nasihat. Ya, saya ingatkan kembali, Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Para sahabat yang mendengar sabda Nabi ini bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Lalu Nabi menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, kitabnya dan rasulnya, dan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin pada umumnya. Ya, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin enggak ada masalah, kita paham. Nasihat untuk orang awam juga lebih mengerti. Tapi kalau nasihat untuk Allah, mau menasihati Allah? Nabi mengatakan agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah?
kata Nabi, nasihat untuk Allah. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, dan nasihat untuk rasulnya. Mau menasihati Rasulullah. Ini kan beda. Ya. Kita faham nasihat. Cuman kalau menasihati Allah ini gimana caranya? Nah, perlu penjelasan kita. Mendengarkan penjelasan para ulama. Membaca kitab. Kita buka kitab. Bagaimana penjelasan para ulama. Bapak dan Ibu, ternyata makna nasihat untuk Allah itu adalah mengimaninya. Mengimaninya. Begitu juga nasihat kepada kitab dan rasulnya. Nasihat kepada Allah, mengimaninya, bertauhid kepadanya, taat kepada perintahnya, itu nasihat. Begitu pula makna nasihat kepada rasulnya. Bapak dan Ibu, ini membela atau menjaga Allah kan sama. Gimana yang jaga Allah? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di menjaga Allah, menjaga agama, membela Islam. Baik Bapak dan Ibu, jadi kata Nabi tadi apa? Badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian mengerjakan amal saleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu kaqita'in minal lailil muslim, seperti bagian malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang beriman, di sore hari kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman, besok pagi dia kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual dunia, dia jual agamanya dengan sedikit dunia. Nah, jadi fitnah. Maka para ulama kemudian menjelaskan fitnah ada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu apa? Maksiat. Maksiat yang dilakukan oleh manusia karena ditimbulkan syahwat nafsu. Nah, fitnah syubhat, syubhat ini kekacauan berpikir, kekacauan pemikiran atau keyakinan yang tampak sekilas, terutama bagi orang awam yang tidak berilmu, dia benar. Tapi sesungguhnya dia adalah batil. Nah, maka ini racun yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para ulama mengatakan fitnah syahwat, ya, itu berbahaya. Tapi fitnah syubhat jauh lebih berbahaya. Maksiat itu berbahaya. Tapi maksiat dapat dikenali oleh setiap orang. Orang awam mengerti maksiat. Yang tidak berpendidikan tahu maksiat. Zina maksiat tahu. Narkoba maksiat tahu. Miras maksiat tahu. Ya. Tapi kalau syubhat ini tidak dikenal oleh setiap orang. Hanya orang yang mengerti, yang berilmu, yang memahaminya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada sekelompok orang yang coba menyebarkan, yang coba-coba atau berusaha menyebarkan syubhat di tengah kaum muslimin. Tujuannya untuk menyebarluaskan racun, mendangkalkan akidah kaum muslimin. Mari kita lihat. Ya. Menjaga Allah,
menjaga agama, membela Islam. Dia mengatakan Islam perlu dikembangkan, tidak untuk dihadapkan kepada serangan orang. Kebenaran Allah tidak akan berkurang sedikit pun dengan adanya keraguan orang. Maka ia pun tentram, tidak lagi merasa bersalah berdiam diri. Apa dia katakan? Tuhan tidak perlu dibela. Walaupun juga tidak menolak untuk dibela. Tuhan tidak perlu dibela. Walaupun juga tidak menolak dibela. Berarti atau tidaknya pembelaan akan kita lihat dalam perkembangan di masa depan. Tuhan tidak perlu dibela. Kalaupun dibela, dia juga enggak nolak. Ya. Jadi kalau ada orang menistakan Allah, kita biarkan aja, Pak. Enggak perlu dibela-belain. Dulu ada, saya baca di majalah Sabili. Majalah Sabili ini enggak ada lagi sekarang. Juga dari ceramah Ustadz Dr. Adnan Husaini yang pernah ceramah di sini. Seorang dosen, ya, hampir setiap kali dia masuk ke ruang kuliah mengajar, dia menginjak lafzul jalalah. Disengaja. Tulisan Allah yang sangat kita muliakan, ya, dia ambil kertas, dituliskan kalimat Allah, kemudian diinjak-injak, Pak. Dia bilang ini kan cuma tulisan, ya. Nah, ini contoh, ya, bisa jadi karena terpengaruh oleh prinsip seperti ini. Enggak apa-apa. Jadi Tuhan tidak perlu dibela. Kalau namanya diinjak-injak, kita diam aja. Agamanya dinistakan, diam saja. Qur'annya dikatakan bohong, ya, juga enggak usah protes. Tidak perlu dibela. Kita lihat lagi, ini ada seorang guru besar dari sebuah perguruan tinggi ternama di Republik ini. Dibilang demonstrasi dalam rangka membela Tuhan makin banyak. Hal ini membuat saya bertanya, mungkinkah membela agama? Pertanyaan selanjutnya, sebegitu lemahkah Tuhan dan agama sehingga memerlukan pembelaan dari umatnya? Pandangan saya mungkin tidak begitu populer, tetapi untuk saya Islam dan Tuhan tidak perlu dibela. Hebatkan, Pak. Untuk saya Islam dan Tuhan tidak perlu dibela. Sebegitu lemahkah Tuhan dan agama sehingga memerlukan pembelaan dari umatnya? Ini racun ini, Pak. Racun. Kalau kita gak ngaji, kita gak belajar, untuk orang-orang awam bisa percaya. Allah itu kan qawi, al-qawi. Al-Aziz, maha kuat, maha perkasa. Yang maha kuat, maha perkasa, perlu dibantu, perlu ditolong.
Baik, ada lagi Pak? Yang lain? Namanya tidak perlu saya tulis. Islam itu baik sekali, sangat besar dan sangat indah. Kenapa dibela? Islam hadir membela manusia, bukan sebaliknya. Saya ini bau, hatinya kotor, apa pantas bela Islam? Lebih jelas lagi ya. Islam hadir membela manusia, bukan sebaliknya. Saya ini bau, hatinya kotor, apa pantas membela Islam yang indah, yang besar, yang mulia? Ini racun Pak Aing. Ini namanya syubhat. Syubhat. Lalu apa makna nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya masih kecil. Baru sekitar 10 tahunan. Ibnu Abbas, jagalah Allah. Jagalah Allah itu sama artinya belalah Allah. Tolonglah Allah sama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita baca Pak beberapa ayat supaya kita bisa memahami. Dalam surat Muhammad ayat 7 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah. Nah, perhatikan Bapak, Bapak Ibu, kata agama itu, jika kamu menolong agama Allah, agama itu dalam bahasa aslinya enggak ada. Itu terjemahan. Terjemahan ayat, makanya diberi tanda kurung. Kalau bahasa Qur'annya enggak ada. In tansurullaha, kalau kamu menolong Allah. Kalau kamu membela Allah.